Perkenalkan, nama saya Yimin Bawat Maida dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fluida statis. Fluida statis atau hidrostatistika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam, biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida gas atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Rumus P sama dengan F per A. Contoh soalnya dapat kita lihat seperti ini. Rumus yang digunakan dan penjelasan. Lanjut ke materi selanjutnya. Kekuatan daya akung sebagian kecil S di atas permukaan. Jika P objek lebih kecil daripada P liquid, maka objek akan mengambang. Anggap saja gambar adalah bongkahan F. P objek sama dengan M per V. Rumus yang digunakan, F sama dengan 1 min V L per V0, atau F sama dengan 1 min V0 per VL. Kekuatan terhadap dinding di bawah air. Rumus yang digunakan, P sama dengan F per A, atau P sama F sama dengan P kali A. Mengukur tekanan dan tekanan total. Formula P tekanan sama dengan P total dikurang P ATM. P total sama dengan P tekanan ditambah P ATM. Apa saja ini P tekanan? Jadi P total sama dengan P tekanan ditambah P ATM. Prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi, jika Anda menekan fluida dalam satu arah, maka tekanan akan berpindah ke seliling fluida. P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F2. Mengambang di beberapa lapisan, seperti yang kita lihat. Konsep yang digunakan adalah BF sama dengan W lapisan liquid, MG liquid sama dengan VL, VLG, BF total sama dengan BF1 tambah BF2. Berat benda yang terendam, BF sama dengan perubahan cairan, T sama dengan MG dikurang BF, BF sama dengan W per WAP, V liquid. F liquid W dikurang WAP per P liquid G. Apa yang membuat benda itu tenggelam? Anggap yang pertama adalah suatu kondisi ketika objek tanpa ada tambahan bobot di atas. W objek sama dengan MG sama dengan BF2 sama dengan pengganti cairan tambahan. MG objek sama dengan MG cairan tambahan. MG objek sama dengan P cairan pengganti. Ini adalah rumus yang digunakan. Ya, dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian dan penyampaian yang kurang dapat dimengerti. Saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.